Selamat pagi. Hari ini pekerjaan kita mau jemput repeater ya. Kebetulan baru sampai Jakarta. Sekalian kita jalan-jalan dulu. Jadi kita mau keluar dari bandara dulu. Nanti di depan tuh ada teman yang jemput. Cek 1, 2, 3. Output kita bikin 30 watt aja, jangan usah gede gede. Oke, di copy. Cek 1, 2, 3, 321, dicoba cek 1 and cek 1. Selamat siang. Ya, ini adalah repeater yang kemarin kita tes. Sekarang sudah kita packing ya. Rencana siap-siap hari ini kita mau pulang ke Pontianak. Kebetulan hari ini masih di Jakarta. Kita mau ke bandara. Kita akan bawa repeater ini untuk kita pasang di lokasi gitu. Oke, guys. Ya, hari ini kita mau bongkar repeater CDR yang kemarin kita jemput dari Jakarta. Jadi barangnya sudah sampai Pontianak. Jadi ini rekan kita sedang membuka dulu, memeriksa kembali. Karena kemarin kan terakhir melewati penerbangan dari Jakarta Pontianak masuk ke kargo. Mudah-mudahan alat ini tidak dibanting atau dijatuhkan gitu oleh petugas penerbangan. Kita mau periksa dulu apa kondisinya baik-baik saja. Ya. Wah, buka dia. Ya, ini untuk repeaternya CDR 500. Barangnya masih mulus. Diangkat aja, Pak. Was berat. Itu perkiranya ada 20 kilo. Angkat. Oke. Bentar, saya angkat aja. Ada, oke. Oke. Ya, ini CDR 500 nya penampakannya. Jadi bodinya masih mulus. Ini untuk antenanya, untuk power supply, untuk arus AC dan untuk baterai di sini.
untuk grounding. Oke, rencananya kita akan pasang di lokasi. Kebetulan lokasi pemasangannya ada di perkebunan kelapa sawit. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Nanti kita akan buat video pemasangannya di lokasi.